kami ada lihat pemerintah sudah membangun bandara baru ini, sudah jalan, tapi ada bangunan yang separuhnya belum tutup, belum ya kerja maksimal, yang separuhnya sudah tutup. Dan itu kami tidak tahu nanti kegiatan Pesparawi dengan PON 2021 ini, apakah bandara itu bisa digunakan 2021. Kami minta supaya dinas yang terkait, kontraktor yang tangani pekerjaan itu, bagaimana supaya pekerjaan dalam tahun 2020 ini sampai dengan 2021 awal, pekerjaan bandara ini kalau bisa ya diselesaikan dengan baik. Karena terminal nanti di situ dari seluruh provinsi akan turun terminalnya di situ. Di sini kita daerah penghasil yang terbesar di Timika ini, tapi bandaranya kalau belum rampung, belum selesai yang baik, baru orang-orang dari luar datang, daerah perusahaan, daerah emas, baru bandaranya seperti ini, itu kurang bagus. Pesparawi dengan PON 2021 kan mungkin pertengahan tahun ke atas, jadi awal tahun itu ya mungkin bisa diselesaikan cepat dan bisa pakai, supaya orang-orang dari luar datang, bandara di Timika boleh.